Jumaat hari yang istimewa buat umat Islam kerana ganjaran pada hari Jumaat berlipat kali ganda berbanding hari-hari lain. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah, Jumaat dinamakan Saidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Sunnah dilakukan pada hari Jumaat ialah mandi sunat Jumaat, membersihkan diri dengan bersiwak, memberus gigi, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, merapikan rambut, janggut dan nisai, memakai pakaian terbaik yang bersih dan berwarna putih serta memakai wangian. Pada hari Jumaat juga, kita digalakkan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat sekali pada Rasulullah, maka Allah membalas selawat itu kepada mereka sebanyak 10 kali selawat. Bacalah juga surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada siangnya. Hadis riwayat Hakim, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan meneranginya di antara dua Jumaat. Perbanyakkanlah sedekah pada hari Jumaat, belanja sahabat dan ahli keluarga makan atau memberi hadiah istimewa sempena hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari berhimpunnya Muslimin untuk mengerjakan solat Jumaat. Adabnya ialah bersegeralah ke masjid, pergi dengan berjalan kaki dan menggunakan laluan yang berbeza ketika pergi dan pulang dari masjid. Selain itu, hari Jumaat juga merupakan ramai para malaikat diutuskan ke bumi untuk mencatat nama-nama mereka yang hadir ke masjid dan mendirikan solat Jumaat. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah.